Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Arya Davin. Oke teman-teman, jadi di video gua beberapa hari lalu yang gua ngebahas tentang pemain overall 70 plus untuk player gratisan, dan di video tersebut ada yang komentar teman-teman. Komentarnya seperti ini teman-teman. Nah, dari komentar tersebut gua awalnya bingung. Gua bingung karena gua belum mengetahui ya apa maksud dari tujuan si pengomentar ini teman-teman. Dia bilang itu kok langsung dilangsungin gitu untuk ngelatihnya, sayang banget dengan XP-nya padahal pemainnya banyak yang kembar, katanya gitu kan. Jadi gua bingung kan, terus gua coba play ulang video gua ngelatih pemain pada saat itu. Gua liatin, gua kira XP-nya itu ada yang hilang teman-teman seketika kita dilangsungin kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata tetap sama gitu kan. Tapi gua masih heran kok dia bisa bilang kayak gitu teman-teman. Nah, barulah hari ini gua ketemu jawabannya teman-teman. Sekitar 4-5 hari gua baru ketemu jawabannya. Gua baru sadar kalau XP pemain yang dia maksud itu adalah pemain kembar. Pemain yang kembar itu harus disatuin teman-teman. Gua sadarnya di sini. Oke, kita coba ke bagian latihan ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini overall pemain gua di sini 62, 63, 65 dan lain sebagainya itu 120 XP ya teman-teman. Terus untuk pemain yang ini awalnya masih di level 1. Di level 1 dengan 120 XP. Seketika gua menggabungkan atau naikin peringkat pemain ini, itu XP-nya menjadi bukan 2 kali lipat ya teman-teman. Karena kalau 2 kali lipat itu 240 ya teman-teman dari 120. Tapi di sini XP-nya menjadi 360 teman-teman. Lebih 120, bisa dibilang 3 kali lipat ya. Gua sadarnya juga di sini pemain gua sebenarnya ini gua udah lama kan untuk pemain Jakob dan juga Roberta ini udah lama teman-teman. Udah lama di level Oren atau di level terakhir. Gua kan awalnya nggak ngitung setiap pemain yang gua gunain untuk naik peringkat. Pada saat gua naikin peringkat Jakob ataupun Roberta, gua kagak menghitung berapa pemain yang gua gunain, dan barulah gua hitung hari ini. Ternyata pemain yang kita gunain seketika mau ke level warna hijau atau level kedua itu memerlukan satu pemain, terus ke level biru itu memerlukan satu pemain juga. Untuk ke level warna ungu memerlukan 2 pemain, dan untuk ke level warna merah itu memerlukan 5 pemain, dan untuk ke level terakhir atau di level oranye itu memerlukan 10 pemain. Jadi totalnya kita memerlukan 19 pemain yang kembar ya teman-teman, plus satu ini, jadi totalnya ada 20. Nah, di sini kalau 20 tersebut teman-teman, oke, kita kembali lagi ke bagian latihan. Kalau 20 tersebut dikalikan dengan 120, totalnya sekitar 2400 teman-teman, 2400 XP. Sedangkan di sini itu untuk Jakob XP-nya sekitar 3520 dan untuk Roberta itu XP-nya sekitar 2520. Lebih dari seketika kita tidak menggabungkan pemain ini ya teman-teman. Lebih XP awalnya itu 120, seketika kita gabungkan jadi satu, XP-nya berubah dan bisa 3 kali lipat dari sebelumnya teman-teman. Dan di sini juga gua udah coba di salah satu pemain Champions dengan nama Tete ya teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian sini itu XP awal dari pemain TT ini 250 XP teman-teman untuk level awal dan satu pemain ya teman-teman. Seketika satu pemain ini gua gabungin jadi satu, itu menjadi 750 XP teman-teman. Padahal kalau hanya memerlukan 2 pemain, ini hanya mendapat 500 XP teman-teman. Kalian bisa lihat Mbappe gua 40/3000. 2 TT ini hanya 540/3000. Tapi kalau kita menggunakan ini menjadi 790 teman-teman. Oke, jadi saran gua teman-teman, saran gua buat kalian yang memiliki pemain kembar itu, silahkan kalian
jadiin satu ya teman-teman, kalian naikin peringkatnya, barulah kalian latih pemain kalian teman-teman. Semisal di sini pemain gua coba gua tes lagi untuk TT ini yang overall 81, gua naikin lagi peringkatnya teman-teman. Apakah dia bakalan lebih dari 1000 atau pas 1000 ya teman-teman? Kita coba. Oke. Kita tes lagi ya teman-teman. Karena di sini jujur gua baru tahu teman-teman. Mungkin kalau kalian ada yang tahu lebih awal sebelum gua, silahkan mau kalian tonton video ini atau tidak, tapi bagi kalian yang baru juga mengetahui, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dan di sini ternyata seketika tiga pemain kita gabungkan menjadi satu, itu rugi ya teman-teman. Kenapa rugi? Karena kalau dua pemain tadi digabungkan jadi satu, totalnya 750 XP, dan seketika tiga pemain yang kita gunakan itu menjadi 1000 XP, yang harusnya kalau misalnya kita menggunakan 4 pemain itu sudah mendapatkan sekitar 1500 XP ya teman-teman. Oke, jadi untuk kalian yang memiliki pemain kembar, cukup satu kali aja teman-teman naikin peringkatnya. Cukup satu kali, karena di situ XP-nya 3 kali lipat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sampai 2 kali naikin peringkatnya sampai ke level ketiga atau level warna biru ya, ini level warna biru, itu rugi ya teman-teman, karena hanya menambah dari 750 XP menjadi 1000, hanya nambah 250 XP. Jadi pada intinya kalian cukup satu kali aja naikin peringkat pemainnya, dan setelah kalian naikin peringkat pemainnya, barulah kalian latih pemain kalian tersebut teman-teman. Di sini gua udah ada banyak pemain. Di sini TT gua ada 4 untuk level awal, dan di untuk overall 70-an juga ada kembar. Ini gua sengaja gua genepin ya teman-teman, karena biar apa ya, dijadiin satunya itu pas ya teman-teman, nggak kurang nggak lebih. Ini juga sama ini juga teman-teman. Nanti kita latih, dan sekarang gua mau satuin dulu. Di sini gua udah satuin semua pemain-pemain gua tadi, dan bisa kalian lihat di sini levelnya udah warna hijau semua ya teman-teman, bukan lagi warna abu-abu, melainkan udah berubah menjadi warna hijau dengan XP yang ya tinggi. Dan juga di sini nggak gua langsung latih ya teman-teman, karena gua di sini bakalan gua latih untuk Patrick Vieira. Untuk Patrick Vieira gua ini mungkin bakalan gua latih Patrick Vieira ini di next video ya teman-teman. Di next video bakal gua latih Patrick Vieira sekaligus gua naikin level peringkatnya teman-teman. Namun untuk sekarang di sini mungkin di overall 60 bisa kita gunain untuk ngelatih Alexander Isak teman-teman. Oke. Ya mungkin itu saja ya teman-teman video dari gua. Jadi kesimpulannya, seketika kalian memiliki pemain kembar dan pemain tersebut tidak bisa dijual, lebih baik kalian satuin, naikin peringkatnya, lalu kalian gunain untuk meningkatkan level pemain skuad kalian teman-teman. Karena dengan cara seperti itu kita bisa menghemat pemain-pemain yang bakal kita gunain. Mungkin contoh saja, contoh kecil tadi yang awalnya 120 XP 3 kali lipat setelah disatuin di level warna hijau menjadi 360 XP teman-teman. Otomatis gua udah menghemat satu pemain dengan overall 60 teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian agar mereka juga mengetahui cara untuk naikin level pemain dengan cepat tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak teman-teman. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Yeah. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got.
hope. So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will.